Tuntutannya kami sebagai driver online Purwokerto Banyumas Raya untuk mensejahterakan kami. Tuntutannya apa aja, Bu? Tuntutannya di sini tentang BBM naik yang harus diturunkan. Dan kami juga kepengin dalam per-online-an itu dilihat. Kami bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Setiap hari, ya, Bu? Setiap hari. Saya pribadi kadang suka sampai jam 2 malam. Sehari dapat berapa? Paling dapat 3, dapat 5, itu 30 ribu sehari. Bersih itu ya? Kotor lah. Kotor. Itu belum dipotor sama yang dari aplikator? Kalau aplikator kan kami menuntut untuk diturunkan potongannya ya. Saat ini 20%. Dan yang kami tuntut adalah 10%. 10%. Untuk potongannya dari pusat. Dan ini juga dengar-dengar katanya mau dinaikkan. Mau dinaikkan harga per onlinean per kilometer. Tapi kan kami juga menginginkan CS-CS juga sejahtera. Jadi kami tidak egois. CS sejahtera, driver pun sejahtera. Jadi kita sama-sama. Jadi untuk pemerintah tolong lihat kami sebagai driver online yang kepingin dinaikkan derajatnya sebagai orang yang mulia, amanah. Untuk menjalankan selalu melayani customer-customer. Kalau saya pribadi dari jam 6 sampai jam 1 malam itu Pertamak ya. Saya pakai Pertamak karena saya seringnya jalan keluar kota. Rp50.000. Jadi kalau misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam, mentok itu paling dapat 10 orderan. Mentok. Bu, tarif, tadi ada tentuan tarif batas atas dari batas bawah itu untuk suruh dinaikkan lagi ya, Bu? Mintanya berapa, Bu, untuk naik-naikin? Ya, mintanya, kami tidak bisa, apa, kalau mintanya yang banyak ya, yang tinggi ya. Tapi kan kita juga menghormati CS-CS. Apakah CS-CS nanti juga akan sejahtera bila kami naik, ya gitu kan. Jadi kami juga sebagai driver tidak egois. Kita sama-sama. Driver naik, CS naik, apakah sepakat? Apakah mufakat? Nah, di sini tempatnya, ya. Jadi untuk teman-teman yang udah make kami sebagai driver online, terima kasih sekali untuk rezeki-rezekinya. Jadi seperti itu. Jadi setelah BBM naik ini, biasanya konsumsi bahan bakarnya tetap atau dikurangi? Pasti kayak gini. Kayak kemarin contoh waktu pas sebelum naik, saya Rp50.000 sekali beli. Saat ini berapa? Rp20.000 hanya untuk jalan. Rp20.000? Iya, Rp20.000. Rp20.000 dalam artian kita jalan Rp20.000. Nanti kalau punya uang lagi, baru ngisi lagi. Kayak gitu. Benar-benar terasa, sangat-sangat terasa. Jadi kami mintalah untuk pemerintah melihat kami sebagai driver untuk satu dinaikkan derajatnya, sejahtera, karena kami juga punya keluarga yang bawa rezeki dibawa pulang. Kami menjerit sebagai driver, tapi kami tetap positif menjadi orang yang baik, yang amanah, melayani customer-customer. Insya Allah. Di sini ada langgang jaga sama driver stasiun. Lima ratusan. Ibu namanya, nama lengkap, Bu? Kenapa? Nama lengkap saya Sri Rezeki, tapi biasa dipanggil Bunda Cici. Saya selaku support anak-anak karena saya driver pertama di Purwokerto. Bunda ini ya? Bunda Gojek Purwokerto. Saya pertama ada Gojek di tahun 2016. Umur berapa, Bu, Ibu? 48. Udah tua, malu. Ya, sehat-sehat ya, Bu ya? Insya Allah. Okay. Karena sehat itu didasari dari rumah. Jadi insya Allah di jalan pun kita sehat. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Ini enggak ada KMI berarti ya, Bu. Iya. Ataupun yang namanya dewan. Himpunan mahasiswa Islam.